Sí. はい。mana mana ya lo, kita mau jalan-jalan, kita masih di Filipina, kita mau jalan-jalan ke masjid apa, Golden Mosque, Masjid Emas, bukan Masjid Emas Depok ya, bukan ya, Indonesia Masjid Kuba Emas, Masjid Kuba Emas Depok, bukan. Jadi for your information, itu tuh Bapak Jokowi pernah ke sono waktu dia Mr. Widodo, they said. Pas dia lagi kunjungan ke sini beberapa waktu lalu. ASEAN. Termotivasi untuk datang ke sana meskipun kita nggak tahu daerah mana, terus kayak naik metro mini berapa gitu. Nggak tahu dah kita naik ke sana pakai apa, we'll see aja. Oke, kita nggak cuma berdua, kita sama senior kita. Dia lagi siap-siap. Oke. Outside. He is our senior, Mr. Edward, and he is Mr. Grab from Philippines. Still raining. Dan lokasinya nyempil gitu di pasar, tapi kayaknya gede deh. Alhamdulillah. We will check. Here we go. Jump. Kita baru sampai pas hujan. The Golden Mosque atau Masjid Al-Dahab atau sering disebut juga Gintong Masjid awal didirikan pada tanggal 4 Agustus 1976. Masjid ini dibangun untuk menyambut Presiden Libya Muammar Gaddafi pada saat itu, tapi beliau tidak jadi datang. Kita baru sampai di masjid Golden Mosque, the biggest mosque in Manila. Kalau boleh di compare sama masjid-masjid di Indonesia, mungkin lebih bagus punya kita kali ya. Soalnya ini kayak atas gede, cuma pembangunannya kayak nanggung gitu, kayak biasa aja. First impression gue cuma we expect more than this. Itu gimana Andi? Kita nunggu ini aja sih, nunggu azan asar. Kebetulan sekarang udah 2:30. Asar jam berapa tuh? Pokoknya abis ini, abis kita sholat, mungkin kita langsung jalan-jalan lagi, tapi kondisi hujan. Nggak ngerti. Senior kita di luar. Padahal kita suruh masuk aja buat duduk-duduk. Karena mungkin karena beliau non-muslim, jadi mungkin nggak enak.
kita kan masih belum tahu ya kita salatnya berapa, timingnya masih belum. Tapi at least ini adalah masjid dari masjid sebelumnya ya, yang di daerah Bethlehem. Ini yang besar, ini yang lebih besar dari itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin di Manila ada yang lebih besar lagi. Tapi some people here suggest this place. Mungkin ini yang terbesar dan terkenal, dan atau mungkin karena ini pernah dikelilingin sama Bapak Joko Widodo. Well, sekian dulu ya vlog tentang Masjid Agungnya Manila, The Golden Mosque atau Masjid Al Dahab. Semoga cukup informatif ya buat kalian. Yang mau kesini, kalian bisa langsung ke Jalan Metro Manila. Bisa lihat map atau langsung pakai Grab. Lokasinya di tengah-tengah pasar. Well, untuk video selanjutnya, kita bakal ngajak lo untuk keliling landmark terbesar di Manila. Lokasi yang sering dikunjungi oleh turis. Mau tau kemana? See you in the next video. Thank you for watching. Bye.